Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya bangsaku. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya yaitu suku Nias dari Sumatera Utara, suku Bugis dari Sulawesi, dan suku Asmat dari Papua. Keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Contoh bahasa daerah yaitu bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, dan bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Contohnya yaitu rumah adat Joglo dari Jawa, rumah Gadang dari Sumatera Barat, Tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan Hone dari Papua. Keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh tarian daerah yaitu tari kecak dari Bali, tari zapin tembung dari Kalimantan Barat, tari bunga jompa dari Aceh, dan tari maengket dari Sulawesi Utara. Keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat adalah bundo kanduang dari Sumatera Barat, beskap dari Jawa Tengah, dan payas dari Bali. Keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contohnya yaitu rencang dari Aceh, keris dari Jawa, dan tombak trisula dari Sumatera Selatan. Keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkannya pun berbeda. Ada yang dipukul, ditiup, dan digesek. Contohnya yaitu tambu dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua.